Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama gua di sini, Cocokain Walk. Kali ini gua mau review Clear Cut Bell Cut tipenya 2100. Clearnya ini dikategorikan clear HS atau hex solid. Ini dia kemasannya. Kita buka dulu. Apa aja yang kita dapat di dalamnya? Di dalamnya ada clear coat 1 liter. Dan ini hardenernya atau pengerasnya. Nah, kita lihat TDS-nya. Ini rasionya 2 banding 1, thinner-nya 0,5%. Umur campurannya 2 jam. Aplikasinya 2 sampai 3 lapis. Viskositasnya, kekentalan semprotnya 10 sampai 12 detik. Flash off atau pengecatan kembali jeda perlayannya itu 10 menit. Kering sentuhnya 95 menit. Waktu polesnya 12 jam. Ini 2 banding 1. Kita kali ini mau nge-clear medianya Honda EDV. EDV 150. Spray gun yang kita gunakan Sata Minijet 4400. Nozzle-nya 1,2. Ini dia nih, teman-teman. 1,2 SR. SR itu spot repair. Ini kita pakai regulatornya sama Sata. Spray gun ini lumayan boros angin. Recommended buat kompresor minimal 2 HP. Karena konsumsi anginnya itu 220 liter per menit. Ini dia nih spray gunnya. Ini nozzle 1,2 mili. Dan ini cup RPS. Ini dipasang di sini. Nah, ini udah ada ukurannya. Jadi nanti kita nakata di sini. Yuk langsung aja kita aplikasiin. Jadi ini kita lihat TDS-nya. TDS-nya di sini 2 banding 1 banding 0,5. Di sini 0,5-nya itu artinya 0,5 dari hardener. Semisal clean-nya 100 mili, hardener 50 mili, berarti thinner-nya 25 mili. Langsung aja kita tuang. Nah, ini kita tuang di 100 mili. 100 mili clear. Lima puluh mili hardener. Thinner-nya kita 25 mili. Oke. Nah, jadi ini nih teman-teman nih. Tadi kita nakata di clear 100 mili. Hardener 50 mili. Hardener 50 mili, thinner-nya kita 25 mili. Kita ngadukan pakai kolat turbo mic. Karena kita nggak punya alat buat ngukur kekentalan atau viskositas, jadi kurang lebih kekentalannya seperti ini. Jadi kalau buat temen-temen nih ada yang mau kesulitan nyari produk Belcot di daerahnya masih sulit buat didapatkan,
bisa kunjungi Belkot Official Store, ada di Marketplace, Tokopedia, dan Shopee. Di sini kita lihat jeda perlapisnya itu, flash off-nya itu 10 menit. Tapi kita juga nggak bisa ngeliat, nggak bisa nurut 10 menit. Karena setiap daerah itu kelembabannya beda-beda ya. Ada yang mungkin daerahnya lembab banget, ada yang daerahnya nggak terlalu lembab. Jadi nanti kita cek aja udah siap untuk lapis keduanya itu seperti apa, nanti kita belajar bareng. Yuk langsung aja kita aplikasiin. Oh iya teman-teman, ini nggak perlu disaring karena di atas RPS-nya itu udah ada saringannya, bawaan dari RPS sendiri. Jadi nggak perlu kita saring, udah kesaring otomatis. Ini cara masangnya kayak gini. Nah, ini di atasnya ada tutup. Ini kita buka buat flow, udara masuk. Kalau nggak dibuka, kelihatan dia nggak makan turun. Nah, kayak gitu. Yuk, langsung aja kita aplikasiin. Ini teman-teman, ini medianya Honda EDV. Ini udah kita amplas. Tadi kita amplas pakai amplas grade 1000. Ini kita flow coat ya, atau clear wet look. Ini kemarin udah kita clear, kita jeda 3 hari terus kita clear ulang. Sebelum kita clear, kita semprot degreaser dulu atau silikon remover buat ngilangin minyak, debu-debunya. Ini kita pakai tisunya tisu Kimtek. Kalau teman-teman bingung nyarinya ada di online, ketik aja tisu Kimtek. Nanti kayak gini. Yuk langsung aja kita aplikasiin. Nah ini hasil lapis kedua. Ini masih kita video ini masih habis nyemprot. Jadi masih curing dia, masih ngeratain clearnya. Ini dia nih hasilnya. Teman-teman bisa nilai sendiri ya tingkat glossy-nya kayak apa dari Belkot 2100 ini. Ini kita cukup dua layer aja. Ini nanti kelihatan masih ngeratain. Besok kita share hasil setelah kering 24 jamnya. Oke teman-teman, makasih udah ngeliat video kita. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Di share juga ya teman-teman. Untuk kritik dan saran bisa diketik di kolom komentar atau request-request. Kayak apa-apa. Nanti kita bisa belajar bareng. Ini kita nggak ada unsur buat ngajarin teman-teman atau gimana, tapi kita lebih ke kita ngajak teman-teman buat belajar bareng. Ini pengalaman yang kita punya, kita share ke teman-teman, barangkali bermanfaat. Oke, makasih dari gua Coco Painwalk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia nih teman-teman. Kita mau naik lapis kedua. Ini buat teman-teman yang bingung flash off gimana sih supaya apa ya, supaya udah siap ditimpannya tuh kayak apa. Tadi di TD 10 menit karena di sini cuacanya agak dingin, habis hujan juga. Jadi kita ini posisinya udah 15 menit. Tadi pas 10 menit belum siap buat ditiban. Lapis kedua, buat kita naik lapis kedua. Gimana sih caranya supaya kita tahu udah siap ditimpa lapis kedua atau belum? Teman-teman bisa cari bagian yang tertutup, pegang bagian yang tertutup, contoh kayak gini. Kalau dipegang gini
udah nggak ada saring laba-labanya, dia masih lengket, tapi lengketnya itu lengket double tip. Ini artinya udah siap ditimpa. Kayak gini nih. Nah, ini kan udah nggak ninggalin lengket di sini kayak jaring laba-laba ya. Kalau masih jaring laba-laba, tarik ini masih ngikut dia. Ini udah nggak. Ini artinya udah siap ditimpa. Yuk, langsung aja kita timpa lapis keduanya.